gambar tentang cinta ke Rasulullah. Karena tahu cinta ke Rasulullah adalah pintu menuju keselamatan yang hakiki. Tidak ada pintu keselamatan kecuali melalui cinta Rasulullah. Harus ingin sampai kepada Allah melalui pintu Rasulullah. Akan tapi mencintai Nabi ini kadang hanya di mulut saja. Dan kita harus sadar agar kita tidak hanya sekedar mengaku-aku. Kalau orang mencintai Nabi, faham makna cinta. Cinta ini indah sekali. Bahkan kalau orang mencintai Nabi akan mematuhi, sebab kaidah cinta itu patuh. Kalau orang mencintai Nabi Muhammad tentu ada kepatuhan kepada Nabi. Kalau ada orang ngaku cinta Rasulullah tapi enggak mau patuh, bohong dia. Ini akhlak kepada Nabi adalah di sini. Agar kita bisa bagaimana menanamkan kecintaan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena buah cinta inilah yang akan menjadikan seseorang indah dengan syariat Nabi.